maka akad itu dianggap masru' kalau terpenuhi syarat-syarat akad. Ini yang akan kita bahas panjang lebar beberapa pertemuan. Ya, kalau kita merujuk kepada SAK Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, yang mengutip beberapa dari nas-nas atau dalil-dalil syara, itu ada 12 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna fahman nabiyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alim ulama, ceri pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat serta barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillah rabbil alamin. Hingga detik ini Allah masih menitipkan nikmat umur kepada kita semua. Sampailah kita pada hari ini, hari pertama di tahun baru Islam, 1 Muharram 1445 Hijriah. Bertambah waktu, berkurang jatah hidup kita. Bertambah usia, berkurang jatah hidup. Itulah hakikatnya. Artinya semakin dekat kita menghadapi yang namanya kematian. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, persiapan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berbekal takwa. Takwa diraih dengan senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Mentaati Allah tentunya tidak hanya dalam aspek ubudiyah, ibadah mahdoh. Karena yang namanya perintah Allah itu tidak sekedar urusan ibadah, tidak hanya salat, zakat, puasa, haji, tapi juga ghairu mahdhah. Selain ibadah mahdhah, termasuklah perkara yang kita bahas pada siang yang mulia ini, yakni berkaitan dengan masalah muamalah maliyah, mengatur, mengelola tentang harta benda, at-tasarruful mal, mengelola harta. Seorang mukmin juga mesti taat. Taat mentaati Allah dalam hal mengelola harta. Tidak hanya memfokuskan pada ibadah saja, mengabaikan yang lain. Contohnya saja salat. Seorang mukmin ketika dia dirikan salat, maka salatnya akan berpengaruh dalam hidupnya. Sehingga para ulama itu menjadikan harta salah satu, harta yang halal menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah solat kita. Maka ada syarat sahnya solat, diterimanya solat, itu tidak diterima kecuali tiga hal. Pertama, solat itu mesti ikhlas, ayyakuna lillah. Yang kedua, mesti ayyahdura qalbahu, menghadirkan hati di dalam solat, yakni khusuk salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang tidak khusyuk maka salatnya tidak diterima. Yang ketiga, an yakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa musallahu halal. Menjadikan yang dimakan, diminum, dipakai, tempat yang dia gunakan untuk salat itu mesti berasal dari yang halal. Kalau didapatkan dari yang haram, maka solatnya cuma gugurkan kewajiban tapi tak bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah makanya Bapak Ibu,
seorang mukmin ketika dia dituntut taat, maka ketaatannya mesti totalitas, ketaatannya mesti sempurna. Salah satunya salatnya dia jaga, muamalahnya pun dia mesti perhatikan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dua pekan yang lalu sudah masuk membahas masalah akad di dalam Islam yang menjadikan muamalah itu sah tidak sah dalam pandangan Islam. Ya, meski terjadi ijab kabul akad itu, tapi akad atau ijab kabul itu ala wajhi masru', mesti syar'i. Syar'i kemarin kita sudah bahas harus terpenuhi dua hal. Pertama rukunnya. Nah, ini yang kita sudah bahas sebelumnya, Pak. Rukun yang harus terpenuhi pertama itu ada tiga. Pertama mesti ada sighat, ijab dan qabul. Kalau tidak ada ijab dan qabul, maka akad tidak sah. Karena ini perkara rukun, maka akadnya batil alias batal. Sama halnya dengan sholat, kita lupa rukun, maka sholat kita batal. Ya, begitu pula bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu syarat yang pertama. Ya, rukun yang pertama. Yang kedua itu mesti rukunnya itu harus ada akidain, dua pihak yang berakad. Dua pihak yang berakad itu mesti ada di dalam akad. Penjual pembeli, hutang piutang, harus ada kreditur debitur, dalam upah mengupah ada majikan ada pekerja, dalam akad-akad misalkan kerjasama mudharabah mesti ada rabbul mal atau sahibul mal dengan mudharib pengelola atau pekerja, mesti ada dua. Yang ketiga mesti ada mahallul akad, ya, objek yang diakadkan. Nah, ini hal yang pertama. Agar akad itu syar'i, agar akad itu memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh syariat. Poin yang kedua bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akad itu dianggap masru' kalau terpenuhi syarat-syarat akad. Ini yang akan kita bahas panjang lebar beberapa pertemuan. Ya, kalau kita merujuk kepada SAK syariah, standar akuntansi keuangan syariah, yang mengutip beberapa dari nas-nas atau dalil-dalil syara, itu ada 12 syarat. Syarat ke-12 ini mesti kita perhatikan. Nah, cuma karena waktu yang singkat tentu tak bisa kita tuntaskan 12 syarat. Nah, yang pertama syaratnya itu apa? Akad akan sah terpenuhi syaratnya kalau transaksi itu terjadi suka sama suka, saling ridho, saling rela. Makanya disinilah Pak pentingnya ada sighat, ijab qabul, sehingga transaksi yang terjadi tidak dalam paksaan, tapi transaksi terjadi mesti suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan. Seperti yang Allah jelaskan di surah ke-4 ayat ke-29, illa ta'antakuna tijaratan antara dimminkum, melainkan atau kecuali lewat perniagaan yang terjadi taradin, saling ridho, minkum, di antara kalian. Jadi penjual pembeli ini mesti ridho, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan dan lain sebagainya. Ya, semua akad transaksi mesti terjadi saling ridho, meski terjadi saling suka sama suka, tidak boleh ada paksaan. Kalau terjadi unsur paksaan dalam akad, maka membuat akad itu menjadi tidak sah menurut syariat. Ya, cuma paksaan di sini yang perlu dilihat adalah paksaan yang dilihat secara fisik, secara amali perbuatan, bukan secara hati. Contoh bapak ibu butuh uang, ketika butuh uang, nah, tidak ada bisa cari tempat pinjaman, saudara kita mengadu tak ada yang mau ataupun tidak bisa yang membantu kebutuhan kita akan uang tadi. Tapi bapak ibu punya ada satu cincin emas, yang ini cincin emas punya nilai historis karena cincin emas perkawinan dulu, hadiah perkawinan, sudah berpuluh tahun, tapi tidak ada pilihan lain kecuali bapak ibu menjual ini.
karena kebutuhan yang mendesak. Berat hatinya pergi menjual, tapi pergi juga ke toko emas. Ketika diantar ke toko emas, nah maka transaksi jual beli cincin tadi sah menurut syariat. Kenapa? Karena paksaan di sini tidak terjadi paksaan secara fisik, tapi cuma perasaan kita yang merasa tidak enak, tidak siap untuk berpisah dengan sesuatu yang punya nilai historis bagi kita. Ini makanya Bapak Ibu, yang pertama, akad mesti terjadi saling ridho, saling suka sama suka. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, syarat akad menurut syariat SAK syariah itu, akad mesti terjadi pada objek yang halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah itu sepaket, Pak. Sesuatu yang halal pasti baik, sesuatu yang baik mesti halal. Maka Al-Quran tidak memisahkan ini. Bukan maknanya halal dan thayyibah itu yang halal belum tentu baik, yang baik belum tentu halal. Bukan begitu maknanya. Tapi kalau kita misalkan merujuk ke dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah misalkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kalian mimma, apa saja fil ardi, di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Halal dan thayyiba itu yang halal pasti baik, yang baik pasti harus yang halal. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuatu yang diakadkan objeknya mesti halal dan thayyibah. Kalau sesuatu itu yang haram, kita akadkan, meski tak kita belikan makanan, maka transaksinya tetap tidak sah. Ya. Innallaha idza harrama syai'an harrama samanahu. Sungguhnya jika Allah telah mengharamkan sesuatu, haram pula hasilnya. Contoh, ular itu Pak haram. Secara zat haram. Kalau dijual, dapat duitnya, tidak dibelikan makanan, dibelikan selain makanan, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena kaitan dengan muamalah, seperti yang kita bahas di awal dulu, amila yu'amilu muamalatan. Yang dinilai di sini adalah tindakan, perbuatan, aktivitas. Ketika kita menjual ular, itu ular hukumnya haram, maka hukum menjual ular haram, hasil jual beli ular pun hukumnya haram. Sehingga baik kita belikan makanan atau bukan kita belikan makanan, maka hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena di dalam syariat ditetapkan syarat akad, sesuatu yang diakadkan mesti halalan thayyibah. Tidak boleh tidak halal dan thayyibah. Semua yang tidak halal dan tidak baik, ketika kita akadkan, maka hukum memilikinya haram. Inilah makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mesti kita pahami hal yang demikian. Mungkin kalau dulu kecil-kecil waktu di kampung ada orang bilang seperti itu, Pak. Misalkan begini, ketika orang kampung lah biasa ya, orang tua rata-rata nelayan petani. Nah, misalkan dapat ular, dapat hewan-hewan yang haram dijual. Duitnya, jangan kau belikan makanan. Nah, bapak dijual, jangan belikan makanan. Belikan sendal, belikan baju. Nah, ini tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena ini kaitan dengan perbuatan. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama, al-aslu fil af'alil insan at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia terikat kepada hukum-hukum syara'. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memenuhi rukun akad yang tiga tadi, syarat-syarat yang nanti kita jelaskan ada 12. Yang pertama ini dua syarat ini, maka insyaAllah harta yang kita miliki akan menjadi halal. Tapi kalau tidak, maka sesuatu yang kita miliki, dia ditetapkan oleh syariat hukumnya haram. Haram bukan karena zatnya, haram bukan karena milik orang, tapi haram disebabkan oleh akad transaksinya. Apa sebabnya? Bisa jadi karena ada unsur paksaan, atau bisa jadi karena sesuatu objek yang kita akadkan tidak halal menurut syariat. Oleh karena itu, perlu kita berhati-hati dalam hal ini, sehingga setiap harta yang kita miliki benar-benar halal dan diizinkan oleh Allah,
karena kaitan dengan harta ini kelak di hari kiamat dua hal yang akan ditanya oleh Allah, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana harta itu kau dapatkan, untuk apa harta itu kau gunakan. Kalau kita salat, kita puasa, kita pergi haji, kita rajin berinfak, bahkan kita membayar zakat, tapi ketika itu diperoleh dari harta, min ainak tasabahu, dari mana kau dapatkan, diperoleh dari cara yang haram, maka yakinlah ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bermasalah, akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang perlu kita jadikan renungan. Ya, misalkan ada hadis seperti Nabi katakan, man jama'a malan min haram. Siapa saja yang telah kumpulkan harta dengan cara yang haram. Labbaik Allahumma labbaik. Dia pergi penuhi panggilan Allah, undangan Allah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Apa jawab Allah dalam hal ini? Ketika berangkat dengan harta yang haram, kata Allah, la labbaik wala sa'daik wa hajjuka mardud alaik. La labbaik wala sa'daik, tak ada panggilan bagimu, wa hajjuka mardud alaik, hajimu tertolak dan pulang ke kampungmu. Maka Allah tak mengundang orang yang berangkat dengan harta yang haram. Maka berhati-hati Bapak Ibu, ibadah yang kita tunaikan di sisi Allah itu sangat ditentukan oleh harta-harta yang kita miliki. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi al-hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.